Kembali lagi di iDiDi Channel. Di adegan yang akan terjadi malam ini masih sangat tegang dan memanas karena Starla masih kekeh ingin mencari Nico di rumah sakit ini. Ia benar-benar yakin kalau Nico juga ada di rumah sakit ini dan ialah orang yang menemani Ayu. Starla semakin yakin kalau dugaannya itu benar di saat ia bertanya kepada Tio, apakah Tio melihat Nico? Tio malah diam dan menangis seperti ada yang disembunyikannya. Dengan menahan rasa sakit, Starla tetap ingin membuktikan kalau dugaannya itu benar. Dan apakah di episode malam ini adalah episode di mana kebusukan Nico terbongkar di hadapan Starla? Dan apakah yang akan dilakukan Starla setelah ia mengetahui kebohongan yang telah dilakukan oleh suaminya? Tetap saksikan terus ya guys, keseruan-keseruan ceritanya di sinetron Cinta Setelah Cinta yang pastinya hanya di SCTV.